Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel sahabat pembelajar Kali ini channel sahabat pembelajar akan memberikan tips Bagaimana memunculkan ide membuat judul PTK atau penelitian tindakan kelas Sering saya amati bahwa banyak teman guru itu membuat judul saja itu belum bisa atau tidak mengetahui tidak mengetahui caranya membuat Judul, nah, kalau judul saja tidak bisa membuat, apalagi melakukan PTK. Untuk itu, tips ini saya anggap penting: bagaimana agar guru dapat membuat judul PTK yang selanjutnya nanti akan praktek melakukan penelitian tindakan kelas. Oke, kita mulai kita ingat kembali materi yang pernah saya berikan bahwa guru itu wajib melakukan apa yang disebut dengan PKP atau pengembangan keprofesian berkelanjutan di mana PKP itu ada tiga yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi. Nah di manakah letak PTK? PTK itu masuk di bagian publikasi, publikasi ilmiah sub publikasi hasil penelitian di mana penelitian ini ada banyak jenisnya mulai dari PTK, eksperimen, pengembangan, korelasi dan lain sebagainya. Jadi PTK masuk pada sub bagian publikasi hasil penelitian. Kemudian kita ingat juga bahwa ketika nanti guru mau menaik pangkat dari 3D menuju ke 4A, maka wajib melakukan PTK atau wajib melakukan penelitian. Salah satunya adalah PTK. Jadi ketika Bapak Ibu masih 3A, 3B, 3C, 3D masih belum wajib membuat penelitian. Tetapi ketika sudah mau ke 4A, maka wajib melakukan penelitian. Salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Oke okay, sekarang masuk ke materi inti bagaimana memunculkan ide membuat judul ptk kita mulai dari masalah masalah itu sering kita jumpai di kelas di pembelajaran kita gitu ya cuma kadang-kadang kita uh, tidak bisa atau kurang mampu menyatakan ya mengekspresikan sebenarnya masalah itu apa ya Contoh masalah. Contoh masalah adalah keaktifan belajar. Kita tahu bahwa kadang-kadang sering kita jumpai anak-anak itu malas belajar atau disuruh bertanya, tidak mau bertanya, suruh menjawab, tidak mau menjawab, itu menunjukkan bahwa keaktifan belajar bermasalah atau keaktifan belajar itu rendah. Oke, motivasi belajar. Itu juga sering kita jumpai anak kepingin cepat pulang, ya. Tidak ada semangat belajar. Itu menunjukkan bahwa motivasi belajar itu rendah. Hasil belajar ini sudah karuan, ya. Sering kita jumpai ulangan harian atau ulangan semester yang tuntas hanya sekitar orang, ya. Solusi. Solusi ini nanti akan berupa model-model pembelajaran, ya. Misalkan discovery learning ya, discovery learning adalah model pembelajaran. Bisa juga kita selesaikan dengan inquiry. Bisa juga dengan game, bisa juga dengan video, bisa juga dengan e-modul. Perhatikan beberapa contoh solusi yang saya saya tulis sebanyak 5, dia apa cuma lima atau tidak Ini hanya contoh, contoh. Nanti kalau kita kita identifikasi, kita browsing di internet, solusi itu banyak ya banyak. Ini ada dua, dua jenis solusi. Yang yang pertama ini model pembelajaran, discovery learning dan model pembelajaran. Yang kedua inquiry ini juga model pembelajaran. Kemudian yang game, video, e-modul ini adalah media pembelajaran. Jadi nanti masalah itu akan kita selesaikan dengan model pembelajaran dan atau media pembelajaran. Dari tiga masalah dan lima, jud, lima, solusi ini kita akan mendapatkan 15 judul. Wah, banyak kan? Banyak. Jadi, gampang sekali membuat judul itu tinggal kita inventaris masalah, inventaris solusi, kita kalikan. Itulah jumlah judul yang menjadi ide kita untuk membuat judul PTK. Contoh misalkan ya keaktifan belajar kita kaitkan dengan discovering, satu judul. Keaktifan belajar kita kaitkan dengan inquiry, dapat dua judul. Dengan game tiga judul, dengan video empat judul, dengan e-modul lima judul, dapat lima sudah. Belum yang motivasi kita kaitkan dengan discovery, inquiry, game, video, e-modul, dapat lima lagi. Belum hasil belajar kita kaitkan dengan discovery, inquiry, game, video, e-module dapat 5 judul. 5 tambah 5 tambah 5 sudah dapat 15 judul. Oke, bagaimana cara membuat judul? Sekarang perhatikan. Judul pertama, keaktifan belajar kita kaitkan dengan discovery learning. Judulnya seperti apa? Nah, seperti ini discovery learning ini kita kita saya tandai dengan warna kuning keaktifan belajar juga saya tandai dengan warna kuning judulnya tinggal menulis seperti ini penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika materi tasrika pada siswa kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Tanjung tahun pelajaran 2020 2021 jadi di di bagian awal cukup kita berikan kata-kata penerapan model pembelajaran. Modelnya apa? Discovery Learning. Untuk meningkatkan, jadi kata kunci dari PTK itu selalu ada kata-kata meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Keaktifan belajar, itu masalah itu sendiri. Diri. Mata pelajarannya apa? Matematika. Materinya apa? Statistika. Kelas berapa? 10 MIPA 2. SMA mana? SMA Negeri Serta Tanjung. Tahun pelajaran berapa? Tahun pelajaran 2020 2021 ya. Jadi di judul PTK ini eh, mengandung solusinya apa? Di sini adalah model pembelajaran yang ditingkatkan apa yaitu keaktifan bela, pembela, keaktifan bela, belajar. Mata pelajaran apa, materinya apa, kelas berapa, SMA mana, tahun pelajaran berapa. Oke, gampang kan? Gampang. Oke, sekarang contoh kedua. Hasil belajar kita kaitkan dengan discovery learning. Maka judulnya menjadi seperti ini. Ya. Tinggal discovery ini kita tetapkan. Keaktifan belajar kita ubah menjadi hasil belajar. Selebihnya sama. Ada mata pelajaran, ada materi, ada kelas berapa, SMA mana, dan tahun pelajaran. Oke, contoh ketiga. Oke ya, contoh ketiga. Ini ada dua masalah, motivasi belajar dan hasil belajar. Solusinya satu, yaitu I modul. I modulnya dalam media. Oke, judulnya adalah penerapan e-modul untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Ini masalahnya nyerah dua, yaitu motivasi dan hasil belajar. Sehingga di sini meningkatkannya juga dua. Ya. Jadi, penerapan e-modul untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Kemudian selebihnya sama, mata pelajaran, materi, kelas, SMA, dan tahun. Oke, sekarang contoh 4. Contoh 4 ini kalau yang contoh tiga ini masalahnya dua solusinya satu. Kalau contoh 4 ini masalahnya satu solusinya dua. Bagaimana membuat judulnya? Perhatikan judulnya seperti ini jadi penerapan model pembelajaran discovery ini berbantuan game. Nah, karena ini media, media itu maka dikasih berbantuan sebelum kata-kata game ya ini model ya kemudian ini media jadi sebelum media diberi kata berbantuan jadi penerapan model pembelajaran discovery learning berbantuan game untuk meningkatkan hasil belajar perhatikan ya masalah belajar maka meningkatkan hasil belajar selebihnya sama mata pelajaran materi kelas berapa SMA mana dan tahun pelajaran berapa contoh yang kelima nah ini paling komplek ya. Ini masalahnya dua, kemudian solusinya juga dua. Perlu diingat bahwa kalau semakin banyak variabel ini variabelnya masalahnya dua, variabel solusi juga dua, maka instrumen nanti juga anu apa namanya masalahnya dua, apa namanya solusi dua, maka dua tambah dua, maka empat. Jadi solusinya eh, instrumennya nanti empat, instrumen untuk masalah itu dua, instrumen untuk untuk solusi adalah dua, jadi menjadi empat. Jadi semakin banyak uh, variabel masalah dan semakin banyak variabel solusi, maka nanti instrumen semakin banyak. Oke, okay, judulnya seperti apa? Kita lihat ya. Penerapan model pembelajaran inquiry berbantuan e-modul inquiry e-modul untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar. Jadi masalahnya dua, solusinya dua dua pelajarannya matematika, materi statistika, kelasnya 1042, sekolahnya SMA Negeri Tanjung dan tahun pelajarannya adalah 2020-2021. Jadi gampang bukan? Bagaimana tips mendapatkan ide membuat judul PTK? Oke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu wawasannya bertambah, Bapak Ibu bisa Browsing di Google Scholar Yang alamatnya adalah http://scholar.google.com Nanti silakan buka browser Baik Mozilla atau Google Chrome Untuk mendapatkan ide judul-judul PTK -judul Demikian mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.